Beginilah suasana kantor Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Jalan Arya Wiratanu Datar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, Yudi Ferdiana, meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur. Para pegawai di kantor dinas ini juga dilakukan tes swab oleh Dinas Kesehatan dan belum diketahui hasilnya. Selain itu, selama 2 minggu ke depan, para pegawai di kantor dinas ini juga harus bekerja di rumah. Dan hanya beberapa pegawai yang bisa masuk jika ada keperluan yang mendesak saja untuk ke kantor. Kabar meninggalnya Kadis ini jam berapa? Jam 5.50. Ya. Subuh tadi ya? Ya. Pas sebelumnya Pak Kadis dirawat di mana, Pak? Di Kadis. Berapa lama dirawat di sana? Kalau ini baru piket ya, kabarnya sih dari tanggal hari Rabu. Pilkada itu ya? Berarti memang dia sakit karena COVID itu ya? Iya. Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Cianjur belum mengadakan jumpa pers terkait masalah ini. Namun, juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19 Dr. Yusman mengatakan melalui pesan WhatsApp ke awak media, membenarkan Kadispora Cianjur meninggal terkonfirmasi positif COVID-19. Anggariadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.